Okey, assalamualaikum. Kita ada tajuk yang hangat jugalah. Apa itu kelas loceng? Apa itu kelas loceng? Yang menjadi trend sekarang ni. So saya rasa daripada 2010-2009 macam itulah. Sejak dia datang ke Malaysia ni, yang menjadi kegilaan ramai dan sampai sekarang lah. Yang ramai yang gila kelas loceng ni lah. Kan? So, adakah ia berbaloi untuk kita beli dengan harga yang agak mahal? Tambah-tambah dengan kewangan sekarang. Berbaloi atau tidak? Jom kita try bincangkan. Kita bincangkan. Supaya kita boleh kongsi ilmu-ilmu dan pengalaman pada semua. Okay. Assalamualaikum semua. So, terima kasih kerana subscribe and then like aku punya channel. So, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Rizwan daripada Casper Racing Motorsport. So, Casper Racing Motorsport ni ditubuhkan pada 2004. Kita dah sampai 16 tahun lah. So, 16 tahun. So, sekarang ni Casper Racing dia fokus kepada repair clutch. So, malam ni, sorry lah aku tak apa-apa sehat, sejuk. Demam, mata pun. So, yang saya cuba nak terangkan pada korang, apa itu standard treatment racing class dengan kelas loceng. So, kita mula daripada standard treatment racing class. Okay, semua kereta manual dia ada class. Okay, macam dia ada tiga kaki, dia ada empat kaki, dia ada enam kaki. So, kena apa beza-beza kaki-kaki-kaki ni kan. Lepas tu, macam mana beza antara cover, kelas cover standard dengan kelas cover racing. So, kenapa dia ada yang keras dan ada yang lembut. Okay. First, kita start pada kelas standard dulu. Kelas standard ni dia bulat biasa. Dia bulat biasa. And then, dia pijak pun tak keras. Kan, lembut je. Tapi dia tak ada gegar, tak ada apa. So, konten, dalam konten lining tu sendiri, kelas standard tu sendiri, dia ada fiber. So, fiber ni dia punya kerja dia untuk cushion. Dia licinkan perjalanan kelas kat situ. So, dia tak ada gegar, tak ada. So, itu fungsi fiber. Fiber ni dia dipadankan dengan asbestos. Tu yang hitam-hitam yang korang tengok dekat lining biasa tu, itu adalah asbestos. So yang putih-putih tu, itu adalah fiber. So fiber itu kerja dia. Jadi kelas cover standard ni, bila dah pasang pada kelas standard juga, so lembut dia tu sendiri mewakili clamping. Clamping dia tak tinggi, mungkin dalam 30-40 kg, macam tu. So engine torque korang keluar, engine standard tu keluar dalam berapa je kan. So lembut lah. So tak payahlah nak keras-keras pedal tu, nak keras-keras cover tu. Tapi kelas plate standard ni, dia boleh juga korang pakai dengan racing cover. Bila racing cover dia ada gegar sikit. Sebab apa gegar? Sebab clamping load daripada cover standard tu sendiri dah naik. So mungkin dia pergi 50 kg, 60 kg. So gegar tu sendiri datang daripada korang yang control pedal tu. Bila korang control pedal tu tak release dengan betul-betul, so dia akan jadi vibration. Tangkap tak tangkap. Dia macam tu. So beza racing class pula, sama je. Tiga kaki lah contoh. Tiga kaki tu pedal dia, cover dia keras kan. So dia punya clamping tinggi lah. Dia punya clamping tinggi. So engine yang korang upgrade tu daripada 100 power, korang dah naik pergi 150 horsepower. So korang kena kelas cover yang tinggi lagi clamp load dia. So itu sebab pedal keras. Jadi
Sama juga dia 3 kaki, 4 kaki, 6 kaki. So 3 kaki, 4 kaki dengan 6 kaki ni pula beza daripada sudut material dia. Metal racing class. Dia metal. Kalau korang perasan dekat kaki tu, kaki tu material dia macam brake pad. Sebab tu besi dengan besi, istilah yang aku panggil metal dengan metal contact lah. Sebab tu dia ada vibration. Bila korang lepas dia, dia tangkap. Bila dia tangkap, dia akan menghakis. So bila dia menghakis, lama-lama akan rosak cover, akan habis lining. Sama lah brake pad. Habis brake pad, habis disc. So kena skimming untuk replace brake pad baru. Kita kena skimming disc brake. Betul. So sama juga bila korang nak replace clutch plate baru, korang kena skim flywheel, korang kena skim cover. Cover ni kalau yang tapak bearing tu boleh pakai cover, korang hantar skimming je. Flywheel pun sama, hantar skimming. Jadi bila korang tukar masuk plate baru, dekat situ korang kena buat clamp load balik. Sebab bila korang dah potong flywheel 1mm lah, contoh 1mm, lepas tu korang potong cover pun 1mm, dekat situ dah less 2mm. Ketebalan clutch plate mana-mana clutch pun standard size dia 7.9mm ataupun 8mm. Jadi untuk keseluruhan, korang nak dapat dia punya clamp load tu, bila korang replace, selepas korang skim, dia dah hilang 2mm. Bila kurang 2mm ni, bermakna, contoh aku bagi, 1mm tu mewakili 10kg. 5 lah. 5kg. So, untuk yang 1mm dekat flywheel pula, sama juga 5kg akan hilang. So, total is 10kg. That's why bila korang pasang, kelas tak lama. 2 bulan, 3 bulan akan slip balik. Kenapa? Dan banyak orang akan salahkan clutch plate. Bila orang salahkan clutch plate, oh brand ni tak bagus, brand ni tak bagus, brand ni tak bagus. Apa brand yang bagus kalau korang salah pasang? Kalau korang tak buat clamp load, korang tak buat shifting clearance. Apa brand yang tahan lama? Istilah dia paling senang, body reput, kelas tak reput lagi. Kelas tak habis lagi. So banyak yang letak mentality macam tu. Mentality letak buka kelas plate, pasang exactly elok. Tak ada masalah. Tapi yang bermasalahnya siapa? Bila kita tak ada knowledge nak pasang. Kita ikut-ikut orang. Senang cerita, komen Google, komen Facebook, komen YouTube. Bila kita cakap, dia marah kita balik. Jadi, dekat mana knowledge korang tentang engineering calculation? Pengiraan kejuruteraan. Mesti ada, betul. Sama juga korang buat gearbox. Korang kira horsepower, kira RPM, kira ratio gear, kira ratio daripada rim. And then korang baru dapat final drive. Korang daripada RPM, daripada tayar punya size, total tayar punya size, korang kalikan dengan panjang track drag yang korang nak guna. And then baru korang set dia punya final drive. Betul tak? Ini cara aku lah. Cara orang lain tak tahu. Mungkin dia setiap orang dia ada dia punya apa, dia punya ada dia punya pengalaman, ada cara dia tersendiri. So pomen-pomen dekat Malaysia ni aku salute. Sebab apa? Sebab dia orang sentiasa up to date. Dah boleh kalah Thailand, dah boleh kalah US punya style. Walaupun Malaysia ni negara tak besar mana pun, sukan bermotoran kita pun macam apa je kan, tak ada support daripada mana-mana badan-badan kerajaan semua. So inisiatif diorang ni untuk bangunkan sukan bermotor, so aku salute lah. Macam-macam nama-nama lama tu, banyaklah kawan-kawan lama yang
ada yang sara, ada yang tukar bidang kan, daripada kereta pergi motor. Lepas tu ada yang daripada kereta dia buat ladang, ladang timun, ladang cili, macam what different tu. So aku respect lah. So aku tak boleh nak buat video ni panjang berjela. Nanti korang akan bosan tengok sebab terlalu lama. So aku akan buat part by part daripada hari ke hari, insyaAllah kalau aku ada masa aku akan share kat korang macam mana kelas ni bekerja. So kalau sebelum ni tadi ada kata-kata aku yang mengguris perasaan, yang buat korang terasa kan, yang ada juga yang kata pro sangat aku ni konon. So aku minta maaf daripada ujung rambut, daripada ujung kaki. So kita jumpa pada part yang, part-part akan datang. So aku akan share lah pengalaman aku dengan korang, InsyaAllah. So aku doakan korang selamat daripada wabak COVID-19 ni. So dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dilindungi, supaya korang punya workshop, korang punya perniagaan sentiasa berjalan seperti biasa, dan kita semua dilindungi daripada segala bala bencana, InsyaAllah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk the next part. Okay. Assalamualaikum.